Api membakar seluruh bagian mobil milik Henry Irawan, warga desa Ranupakis, Kecamatan Klakah, Lumajang, Jawa Timur. Kejadian bermula saat pemilik mobil mengisi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Desa Curapetung, Kecamatan Kedung Jajang. Kemudian Henry memindahkan BBM dari mobil ke jerigen di lapangan desa setempat untuk dijual kembali. Saat proses pemindahan, tiba-tiba api menyambar dan dengan cepat membakar seluruh mobil. Satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Api dapat dipadamkan selama 30 menit. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan jerigen BBM dan periksa sejumlah saksi. Pemindahan BBM Pertalite kemudian dipindah ke jerigen, informasinya demikian. Memang sering dilakukan oleh pemilik mobil ini? Kalau masalah sering dilakukannya masih dalam penyelidikan. Akibat kejadian ini, pemilik mobil terluka bakar serius dan dirawat intensif di Puskesmas Kedung Jajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan.